Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Sulaiman, sobat Bipos kalian. Saat ini saya sedang berada di Simpang 3 ya ini. Di Simpang 3 Siring Sabilal Mutadin, tepatnya di Siring Biara Tendean ya. Nah, saat ini sedang berlangsung apa yang biasanya dilakukan oleh para pemadam kebakaran Kota Banjarmasin setelah selesai memadamkan api atau si jago merah. Jadi mereka akan melakukan membersihkan sekaligus membersihkan badan juga ya, setelah berkecimpung dengan air-air yang kotor. Mereka akan mentes juga, mentes apa yang namanya, mesin alkon dari para mesin-mesin dari BPK ini. Nah, jadi beginilah sobat tipe semua yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan damkar. Di sini agak sedikit ribut ya. Mereka juga membersihkan selang-selang naga yang biasanya dipakai untuk memadamkan api, karena kan kalau memadamkan api di tempat-tempat terpencil itu terkadang biasanya menggunakan sesuatu yang kotor. Maksud saya menyedot air yang kotor. Nah, dengan menggunakan air yang ada di sungai, memanfaatkan air sungai ini, Sungai Martapura, mereka akan membersihkan bagian dalam selang tersebut, sobat tipe semua. Jadi bisa disaksikan ya. Nah, seperti yang bisa sobat Bipos lihat. Nah, ini para damkar. Saya tidak bisa ke sana ya. Karena kalau saya ke sana basah. Tapi kita coba ya ke sana. Ya, beginilah sobat Bipos semua. Jadi lihat kawan-kawan yang sudah bersusah payah memadamkan api yang baru saja terjadi ya. Kebakaran yang baru terjadi di Kampung Melayu, dan setelah pasca memadamkan api mereka akan membersihkan segala peralatannya, baju dan lain sebagainya di sini tempatnya. Jadi ada beberapa komunitas, ada beberapa organisasi damkar BPK yang ada di sini, sobat Bipos semua. Bisa dilihat, disaksikan secara langsung ya. Nah, salah satunya kawan kita yang satu ini sedang mandi. Cukup becek ya di sini. Saya sambil melihat aktivitas-aktivitas dari kawan-kawan relawan para pemadam kebakaran yang sedang membersihkan peralatan-peralatannya. Bisa dilihat secara langsung ya, sobat Bipos semua. Karena sebelumnya mereka menyedot air-air yang ada di tanah biasanya. Jadi mesinnya tersebut akan mengandung tanah, akan kotor. Jadi untuk membersihkan area dalam mesin, terus membersihkan area dalam selang naga, mereka memanfaatkan air di Sungai Martapura ini untuk membersihkannya. Jadi ada beberapa damkar yang ada di sini ya. Kita lihat lagi. Nah, ini salah satunya ada damkar Kuripan. Terus di sana ada 1 2 3, ada 3 damkar, ada 4 ya, ada 4 damkar. Jadi beginilah aktivitas yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan relawan. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi, salah satunya. Siapa apinya tadi? Wah, itu, aman gak? Aman. Sip. Aman. Ini bapak aneh. Aduh deh, tahu ini namanya nanti. Apa nih? Bapak lagi udah bebersih dah. Bebersih gak? Bebilas. Oke, sip. Apa? Jangan lupa follow IG saya. Kasih lupa titik sih. Oke. Siap. Hati-hati lah. Siap. Ya begitulah, kebanyakan juga para anggota diisi oleh para anak muda, sobat Bipos semua. Tapi para anak muda ini biasanya memiliki semangat tinggi, memiliki semangat yang bisa dikatakan berapi-api ya, untuk menjadi relawan. Nah, itu juga salah satunya ya, sedang menyemprotkan selang naga, yaitu membilas selang naga yang ada, yang kemungkinan kotor ya, sebelumnya. Nah, ini ada salah satu kawan BPK juga yang hadir. Beginilah sobat Bipos semua, aktivitas-aktivitas yang ada di bantaran sungai Siring Martapura ketika ada apa kebakaran. Jadi mereka kebanyakan ke sini untuk melakukan kebersihan-kebersihan, membilas dan lain sebagainya. Bahkan ada perempuan, laki-laki juga, tua dan muda, semuanya saling kerjasama membantu timnya masing-masing juga. Waduh. Ya beginilah sobat Bipos.
Bagaimana di tempat kalian? Apakah di tempat kalian jika terjadi kebakaran akan seperti ini juga? Saya akan lihat komentar-komentar yang masuk ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Rifki Sulaiman melaporkan dari Banjarmasin, tentunya ada di Siring Menara Pandang. Nah, saat ini mereka sedang membentang selang naga. Kemudian selang naga ini akan digulung perlahan agar menjadi kecil dan bisa kembali dimasukkan ke dalam mobil damkar mereka. Ya, bisa dikatakan beginilah aktivitas pasca kebakaran. Aktivitas apa yang biasanya para pemadam kebakaran lakukan, yaitu berbilas-bilas atau membersihkan badan, membersihkan mesin, membersihkan mobil mungkin juga ya sekalian, yang biasanya dilakukan oleh kawan-kawan pemadam kebakaran semua. Baik, saya Rifki Sulaiman. Jikalau Anda bertemu saya dengan motor tua ini, silahkan tegur ya. Saya Rifki Sulaiman pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa lagi. We'll be right back.